Oke, kali ini saya akan berbagi sedikit tips buat teman-teman yang ingin menghapus webman ya. Entah alasannya mungkin teman-teman gak suka ada webman-nya ya. Kalau pengen menghapus, caranya teman-teman masuk ke webman games. Dari sini masuk ke webman setup. Nah, kemudian di bawah itu cari uninstall webman. Dan nanti PS3-nya akan merestart otomatis ya. Oke, nanti setelah merestart nanti webman-nya akan hilang ya. Namun meskipun nanti webman-nya hilang, games yang ada di dalam daftar game webman itu tidak hilang ya, karena gamenya itu ada di dalam MMCM atau Multiman. Jadi tidak perlu takut gamenya hilang. Ya, sekian saja sedikit info dari saya. Semoga ada manfaat. Jangan lupa subscribe dan sampai ketemu di video saya selanjutnya.